بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله Pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tajwid. Pada kesempatan yang mulia ini kita masuk ke pelajaran yang empat keempat ya. Pelajaran yang keempat ini kita akan membahas cara membaca huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertasdid cara membaca huruf mad yang bertemu dengan huruf bertasdid. langsung saja kita kita baca. di sini cara baca ada dua. yang pertama apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasdid maka dibaca enam harokat. nah ini juga bisa dinamakan dengan mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal itu apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasdid Itu namanya mad lazim kalimi musaqqal. Tapi insyaallah kita akan pelajari di uh, pembahasan atau di kelas tajwid. Kita sekarang masih di kelas uh, pendalaman Iqra di sini. Jadi di kitab ini, di kitab metode asy di sini ada dua kelas. Kelas yang pertama itu pendalaman Iqra dan kelas yang kedua uh, kelas tajwid. Nanti di kelas tajwid kita akan mempelajari kaidah-kaidah tajwid. Kita masih di kelas pendalaman Iqra. Di pe, di pelajaran yang keempat. Jadi cara membacanya Apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasdid dibaca berapa? 6 harokat. 6 6 harokat. Bagaimana cara kita mengetahui 6 harokat, 4 harokat, 2 harokat? Itu bisa kita ketahui dengan misalkan kalau 4 harokat, 4 ketukan. Ya, 1 2 3 4. Nah, itu 4 harokat. Kalau 6 harokat, 6 ketukan. Dua harokat, dua ketukan. Ya, di sini berapa harokat? Enam harokat, berarti enam ketukan. Kemudian, yang kedua, yang kedua ini, apabila ada mim bertasdid atau nun bertasdid, setelah huruf mad, maka harus diperhatikan bacaan gunahnya. Ini khusus untuk dua huruf. Yang pertama huruf mim yang bertasdid, kemudian nun bertasdid. Kita perhatikan gunahnya di sana. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Ghairil maghdubi alaihim Ya lihat. Waladdallin. Ya di Ya di sini. Di situ ada mad bertemu dengan huruf lam yang bertasdid. Nah, maka cara membacanya enam harokat. Kita baca ulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. 6 6 harakat. Contoh yang kedua. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى Ya, di sini lihat. Tomah. Yeah, ya, kita garisin. Ya, yeah, di situ ada mad. Kemudian bertemu dengan mim. Tadi kita, eh, uh, sini khusus. Aduh khusus untuk mim yang bertasdid dengan nun yang bertasdid apabila e, bertemu dengan mad nah mad ya sebelum ada sebelum mim bertasdid atau nun bertasdid itu ada mad perhatikan mimnya nah perhatikan gunnah ya gunahnya diperhatikan pom nah itu gunnah itu dengung Tammatul Kubra ya. Jadi khusus ini dua huruf ini Yaitu Mim bertasdid Nun bertasdid Kita perhatikan gunahnya ya. Kemudian contoh yang ketiga Fa'idha ja'atissakha -so Sohoh, ya. Sohoh di situ ada mad bertemu dengan huruf yang bertasdid. Hurufnya di situ huruf khoh. soho ya dibaca berapa? Enam harokat. Enam. Jadi pembahasan yang keempat ini cara membaca huruf mad yang bertemu dengan huruf e, bertasdid. Ya, cara membacanya dibaca enam h harokat Kemudian khusus e, dua huruf itu Yaitu huruf mim dan nun yang berdasar Kita perhatikan gunahnya, dengungnya Contoh yang tadi di contoh yang kedua Fa'idha Nah ini dengung Ya member tasdid kita dengung nah, Kita lanjutkan pelajaran yang kelima. Pembahasan yang kelima. Cara membaca huruf yang tidak berharokat di awal surah atau kita katakan huruf al-muqatta'ah. Ya, huruf al-muqatta'ah. Ya, seperti alif lam mim itu namanya huruf al-muqatta'ah. Atau ini nanti banyak sekali contohnya nanti kita baca. Cara membacanya, lihat. Yang pertama, apabila hurufnya ya huruf itu berharokat hurufnya itu berharokat seperti tanda bendera itu ha, tanda bendera ini tanda bendera ini, maka dibaca enam harokat. Ya, dibaca enam harokat. Cara yang kedua, apabila hurufnya berharokat, lihat di sini: eh, alif kecil. Sini, lihat alif kecil, maka dibaca dua-dua harokat. Ya, langsung kita baca contohnya supaya lebih paham. Contoh yang pertama ada di surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, as -Sajadah. Kita baca di sini lamnya lihat tandanya kayak bendera, mimnya kayak bendera berarti dibaca 6 harokat Kita baca Alif Lam Mim Alif Lam Mim Ya Ya dibaca 6 6 harokat Kemudian yang kedua Terdapat dalam surah Al-A'raf Lamnya 6 harokat Mimnya enam harokat, sod enam harokat. Kita baca, alif lam mim sod. Ya, ulang, alif lam mim sod. Lam enam harokat, mim enam harokat, sod enam harokat. Yang ketiga, <coughs> lam enam harokat, roknya di situ dua harokat karena uh, harokatnya itu alif kecil, alif kecil yang berdiri dibaca dua harokat. Alif <coughs> lam ra Alif lam ro ya. Lamnya 6, ro-nya 2. Kemudian contoh yang keempat. Sini dalam surah Ar-Ra'd. Alif lam mim ra lamnya 6, mimnya 6, roknya 2 ya. Lamnya 6 harokat, mimnya 6 harokat, roknya 2 harokat Alif lam mim ro ya. Nah, kita lanjut Contoh kelima Surah Maryam Kaf 6 harokat Ha ya 2 harokat Ain Sod Itu Enam harokat Kita baca Kaf Ha Ya Ain -so Kita baca ulang Kafnya Enam harokat Ha Ya Dua harokat Ain Enam Sod Enam Kaf ha ya ain sad -so enam kemudian contoh berikutnya contoh yang keenam toha to -ha. Toh sama h ha, dua harokat toha toha enam kita tidak baca enam harokat toha kotok jadi dibaca dua dua harokat. ha Nah, <tuh> contoh yang ketujuh terdapat dalam surah Al Shu'ara dan Al Qasas. To dua harokat. Sin enam mim enam. Kita baca. To sin mim. To dua harokat sin 6 harokat, mim 6 harokat. SIN -mm, mim 6. Contoh berikutnya. Surah An-Namal. To dua harokat, sin 6 harokat. Tosin tosin ya po2 to sin 6 contoh yang ke-9 yasin ya itu dua harokat sin 6 harokat yasin yasin 6 sod sod sini 6 harokat Sode Sode Nah Hamim Terdapat dalam surah Al-Mu'minun Fusilat Surah Az-Zukhruf Ad-Dukhan Al-Ahqaf Kita baca Hak Dua Mim Nam Hamim Hamim Ya, ha 2 mim 6 kemudian yang ke-12 ko di sini dibaca 6 harokat ko q 6 ya, harokat nun surah al-qalam dibaca 6 harokat juga nun catatan lihat khusus yang ke-14 ini ain ya huruf ain di sini khusus bisa dibaca empat atau enam harokat dia dalam surah al jasiyah ini contoh yang empat harokat ain sin ya ini yang empat harokat yang enam ain sing qaf ya jadi khusus untuk ain harfu ain dibaca 4 atau 6 harakat. Oke, kita ulang baca dari satu. Alif lam mim Alif lam mim sad, yang ketiga, alif lam ro, yang keempat, alif lam mim ro. yang kelima surah al maryam surah maryam <tuh> kaf ha ya ain sad keenam surah taha 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 yang ketujuh asy-syu'ara al-qasas al Tosim Sim ya. Contoh delapan An-Namal Tosin Tosin nah. Sembilan Yasin Yasin Yang ke sepuluh Sode Sebelas ini. Hamim Dua belas Qaf Tiga belas Nun Empat belas Khusus ini ainnya Bisa empat, bisa enam Ain sin qaf ulang ain sin qaf ya Nah, alhamdulillah kita sudah selesai dari dua pembahasan pembahasan yang pertama tadi cara membaca mad apabila bertemu dengan huruf yang bertasdid Kemudian pembahasan yang kedua yaitu cara membaca huruf al-muqattaah. Huruf-huruf al-muqattaah ini. Kemudian tugasnya carikan di dalam Al-Qur'an tentang huruf Mat yang bertemu dengan huruf yang bertasdid maksimal 5 ya, maksimal 5. Cari di surah manapun. Ya, boleh. Tulis lima saja contohnya. Kemudian, yang kedua, bacakan contoh-contoh yang ada di pelajaran kelima, yaitu huruf-huruf al muqattaah tadi dibaca, kemudian direkam, saya direkam, dikirim seperti biasa, baca dari alif lam mim sampai ain sin kop tadi ya, dibaca, kemudian direkam, saya itu di, dikirim. Nah, hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali washabi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.